Ini Karang nih. Karang ya? Karang. Saprora ini sudah masuk segini tingginya dulu. Tapi dipotong. Ada cerita, saya dengar ada Demex di Bali. Ya saya potong dah. Woi, sadis juga ini. Pohonnya mbah banyak tuh, tuh. Ini bagus. Usulin dulu lah. Berarti ini berburu semua, mbah? Iya. Sendiri? Dia teman. Iya, dia berburu itu pakai grup kita ini ya. Oh, berapa orang? Ada yang 7-5 orang. Pakai mobil? Pakai kapal, nyebrang dulu pakai kapal. Mobil juga nyebrang juga pada pakai. Wah, keren. Mobil dulu baru naik kapal lagi pada. Iya. Ah ini Om, kayak ini Om ini. Iya. Ini gerak pohonnya kan ke sini nih. Iya. Arahnya kan ke sini lagi nih Om balik. Iya. Nah, usahakan mahkotanya itu atau gerak dasar yang mau dipakai batang itu di sini yang depan ini. Iya. Kok kalau Om paksa ini kayak di belakang jadinya nih. Dan kedua, ini kan udah lurus nih. Jangan ini pakai lurus Om. Kalau bisa ini arahkan ke sini Om. Mainkan dia. Jadi mahkotanya di sini tetap nanti. Oh. Bagian tengah-tengah batang. Iya. Jadi pohon itu enggak tarik-menarik jadinya. Ini maksudnya. Larinya ke sini. Kalau di sini kan lurus kelihatan kaku jelek ya. Ya. Kurang ya. Mungkin depannya di sini pada. Biar depan sini kan halangin lagi Om tambah parah. Iya, tambah parah. Kalau saya lihat gerak dasar paling enak di sini. Mengenai iya. Nah, sama dengan ini Om tadi. Om jangan ini yang dipotong, ini yang dipotong, hilang. Nah, ini pecahin dia. Kalau sini ada ditumbuh enggak masalah, potong pendek. Ini arahkan Om kalau udah gini. Kalau ini enggak diarahin kaku, aduh, patah ya. Kasihan. Jadi ngomong dia. Nih, nih. Oh, kayak ini lagi nih. Ini yang kelemahan kalau sedih, kalau dibiarin Om. Los dia. Kalau dengan gerak dasar itu, Pak Dev gimana itu? Sama aja Om, karena kita kelemahan kita di sini kan, ini terlalu besar, yang ngerucut kecil, betul nggak? Cari proporsi yang enak Om, itu udah bahan tidak asal ambil bahan kita. Kita kan butuh ngerawat yang perlu media, perawatan kan, pupuk, betul nggak? Betul betul. Nah tapi kalau kita taruh sekarang kan banyak yang nyari pohon untuk kontes, bukan asal untuk senang aja kan? Benar ya, benar ya. Nah, jadi mubasir kita ngerawat Om, perlu biaya besar juga. Benar, benar, ya. Makanya kalau kerang berburu itu cari yang benar-benar masuk ya, dominasi. Iya. Itu gerak dasar, minimal seperti ini kan. Iya. Ini kasihan juga Om, kayak ini. Nah, terus hati-hati kalau paksakan ke sini kan terlalu tinggi dia. Terus nyari keseimbang ini kan susah Om. Biar sama ini, proporsinya. Ini besar bos. Oh ini bawahnya bagus sekali geraknya Om. Iya. Liukannya bawah bagus sekali. Keren ini Om. Nah ini masuk nih lumayan. Lumayan banyak. Tapi jangan terlalu tinggi dia Om, karena batangnya nggak terlalu gede kan? Iya. Kalau terlalu tinggi kelihatan nanti terlalu kurang ya, kurang. Kadang yang perbedaannya gini Om, biasanya kelemahan pengalaman saya. Kita kan ngelos nih. Iya. Kita ngelos. Sudah ngelos tuh kasihan motong. Itu yang bahaya. Yang bahaya itu. Iya, jadinya. Akhirnya mubazir ya. Mubazir ya. Yang lebih parah lagi panjang-panjang ininya biasanya panjang apa cabang nak cabang, cabang itu
Kita kan nyari yang pendek-pendek kan. Itu memang dilema, sebuah kendala juga. Saya juga sering itu. Dibiarin, wah motongnya kasihan. Dipotong gimana gitu loh. Sedangkan iya kita mencari ngelosnya kan benar-benar ini. Ini buat demek bisa nih? Iya, itu mau kita bikin demek memang. Kalau buat demek, oh ini kan kaku ini. Iya. Kau ngulang aja buat pendek ini dikit. Jadi arahkan ke sini. Kalau dibiarin kan kaku, Om. Iya, iya. Dal bahannya bagus. Cabang pertama kalau informal ya. Iya. Cabang kedua, cabang ketiga. Ini pendek juga, Om, buat yang di sini. Iya. Dia. Ini kan udah ada tumbuh ini juga. Iya, di bawah. Yang iya. Ini. Nah, ini bikin pendek aja biar gak kaku ini kan. Oh. Potong gimana arahnya enaknya. Jadi bentuk bodinya agak ke depan dikit lah sih. Biar-biar padat dia tapi terarah. Iya, iya padat. Kamu kan baju kembel dia. Pelan-pelan pasti bisa. Ayo ini. Wih, ini dibalut nih. Dikompres nih namanya. Kompres supaya enggak masuk. Biar enggak stres. Iya, supaya dingin terus. Adem ya, ya. Ya memang ini sudah agak besar ini. Kemarin orang kata kecil sekali. Susah dia nyari. Ya, ya. Main bunjing aja mungkin model ya, ini. Ya bisa. Luar biasa. Keren. Iya. Di Jepun banyak. Di programnya. Kita lirik-lirik dulu. Lo konsep bagus. Dia pelajari ini ya konsepnya biar iya. Ketemu. Ini arahkan. Nah ini kelemahan kita karena kan panjang ya. Iya terlalu panjang. Kalau kita butuh kan paling ini kita pakai. Potong pendek. Ini arahkan tekuk mulai kecil ya. Kalau sendiri model apa ya pasir itu kan cepat omolosnya. Benar ya. Cuma kadang kalau nggak diarahin kaku dia. Kayak lurus-lurus gini jadi jauh. Iya. Lurus kayak ini kan om tekuknya lurus nih. Iya, iya. Karena udah gede ditekuk kan? Iya benar. Tapi kalau tekuknya model sudah gini aman om. Nah, kayak iya, iya. Kayak ini kan. Nah kayak ini tekuk pelan dia. Iya. Jadi kalau nekuk ini kan lentur dia. Kalau ini kaku sekali nggak bisa. Kayak ini aja udah nggak bisa. Ini aja udah bingung kita nekuk. Karena dia cepat sekali dia gede. Nah sama juga kayak ini om. Iya. Iya. Bah kalau mbak bikin ini mahkotanya mana tentuin sebenarnya mahkota. Twinnya ya, ini kan mau dua twin nih. Iya. Pastiin mana mahkotanya, biar kita nggak salah dinyarain. Karena itu yang menghambat waktu, yang menghabiskan waktu. Menghabiskan. Akhirnya pohon-pohon kita nggak jadi-jadi. Saya selalu di rumah itu kan tarahin dah rapi. Model satuan arah aja gini nih, kan naik turun arahan itu gitu. Sama dengan yang datar dia, sama dengan yang arahan lagi. Penuhin dia kayak buat daun. Iya. Contoh kayak, mohon maaf ya. Iya benar. Om kan buat ini kayak daun ini kan. Iya. Buat dia ujung paling depan depan ini isi terus. Iya. Ya kayak daun ini. Kayak udah gini ya. Ini kan kalau tahu aja daun ini kan kurang nih om. Benar. Ini kurang isi, kurang isi kan. Nah, jadi ngerucut ini sama juga di sini. Nah, ini banyak ini isi gitu. Tapi pusingnya gini om datar. Jangan terlalu naik turun sekali kurangnya. Sambil belajar dulu pelan-pelan. Benar. Nanti kalau udah bisa berkreasi ya lebih dalam, lebih ekstrim silahkan. Sama-sama belajar, biar bermanfaat. Benar udah ya. Luar biasa. Keren teman-teman, ikuti terus. Nah, suka-suka berkelana ini. Tour the mic nih. Ya. Iya. Salam, mah. Semangat selalu. Luar biasa. Iya. Iya nih. Siapa punya pohon ini? Ini Pak Wahidin, orangnya lagi sakit. Apanya? Lagi sakit orangnya. Kena stroke. Makasih. Dulu pendongkel. Pendongkel juga. Berarti dipakai pagar tanaman ya? Soalnya kendalanya di sini lahan kurang, pada jadi terbatas lahannya jadi. Bisa sebenarnya. Tergantung olah-olah aja. Kayak ini. Mulailah seleksi, nyari bahan. Kayak ini. Biar nggak lama, rawatnya sia-sia kan, kasihan. Gimana kalau kita musing ini, orang tertarik semua mau lihat. Wah, apalagi nanya, harga berapa? Berapa tahun udah nih?
Paling rata-rata 3 tahun semua. 3 tahun. Om. Apa kabar? Baik, Sam. Dia ngedut dia. Halo. Nih, ganteng siapa namanya? Nek. Aduh. Ya, Om santai aja. Tuh pohonnya banyak sekali. Ayo kita intip pohonnya. Ini ada yang punya. Sebelah lagi. Wah, ini programnya luar biasa. 3 meter nih. 3 meter dong? Iya. 2 meter 90. 2 meter 90. 2 meter 90. Panjang sekali, Om. Nggih. Nah, saya mau ceritanya nih, ini ngangkatnya gimana caranya kalau panjang ini? Pertama waktu diangkat tuh di dongkel tuh pakai talang di sini, pakai palang nih. Kayu. Nama lengkap Om siapa sebenarnya? Nama kalau nama lengkap saya Sirajudin dipanggil. Kalau dikenal di sini namanya Jedon dipanggil. Oh, Pak Jedon. Pak Jedon. Ya. Wah, ini pohonnya 3 meter ini. Iya, 3 meter. Nah. Ini stylenya rap nih ya. Iya, rap. Batangnya satu, Om ya? Satu. Wih, ngelosnya sabar sekali nih. Ini ada sejarah ini, Bli. Kenapa, Om? Ini kan di Pulau Kelapa dapatnya. Ah? Jadi gadis Pulau Kelapa ada namanya. Gadis Pulau? Ke Pulau Kelapa. Ceritanya dapat ini gimana, Om? Ya? Jalan-jalan, seranda sengaja, atau memang sengaja berburu? Saya sih berburu sih kurang. Terus kenapa bisa? Tapi diambil dari teman dah. Oh, beli sama teman? Oke. Okay. Wih, ngangkatnya gimana caranya nih ya? Yeah. 3 meter loh. 3 meter, Bli. Ya, nge. Batang utama. Mana bukanya, Om, dipakai? Ya, di sana. Oh, di sana? Nge. Tadi saya lihat belakang nih, berarti ini ya? Nge. Di belakang. Ini masih ngelos-ngelos nih. Iya, masih ngelos. Belum puas, Bli. Kenapa? Dengan batangnya ini. Iya. Dari maunya dari segi kematangan dah. Wih, ribuannya. Ya tuh. 3 meter. Biasa. 3 meter. Ini kalau ke pameran gimana ceritanya ngangkat ya? Mudah angkatnya, Bli. 6 orang udah cukup. Cukup ya? Iya. Yeah. Karena ringan ya? Ringan ya. Lebih berat potnya daripada itu barangnya. Iya sih. Ya. Potnya dipesan di Dompu. Anggota juga yang bikin beli. Oh. Polisi. Pesan di Dompu bawa kesini? Iya. Luar biasa. Kayak keren kok. Tapi nggak dijual Om ya? Ya. Nggak dijual? Oh, dijual Pak. Dijual sih ya. Jual berapa? Saya kalau mau lihat hasilnya dulu nih gimana. Oh gitu. Kalau ya. Kalau udah jadi jual berapa ini, Om? Ya. Masukkan dulu di kontes. Kontes. Oh, berarti kontes dulu. Kontes dulu. Hasilnya belakangan ya. Saya tetap hadiri acaranya beli di Bali. Oi, keren. Saya tunggu ya di Demak ya. Ini Demaknya beli. Nah, ya. Demaknya ini. Ini udah bisa dipotong, Om. Ya. Rasa puas tuh belum. Belum ya? Itu, belum memiliki. Kalau bisa dapat, Om, bongolnya yang agak gede, yang agak mekar. Ya. Ini kendalanya sedikit di sini, saya lihat banyaknya kurang batu. Ini karang nih. Karang ya? Karang. Saya program, ini sudah masuk segini tingginya dulu. Tapi dipotong. Ada cerita, saya dengar ada Demax di Bali. Ya saya potong dah. Woi, sadis juga ini. Omnya harus berani begitu, Om ya. Iya. Benarnya udah jadi. Udah jadi barang. Tapi subur ya kok. Apa medianya, Om? Subur gini? Saya medianya tai kambing aja. Kotoran kambing sama pasir ya? Sama pasir Malang itu dah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Keren, keren. No. Kalau ini belum saya reposisikan. Ini yang bagus nih, Bli. Ada fotonya bakalannya. Besar bawahnya tuh.
Karang lagi itu. Kalau saya ini tak pakai anu Om, pakai apa? Sini arahnya twinnya. Iya. Oh, ini kan ketinggian nanti. Iya, betul betul. Om ini mau pakai mahkota utama ya? Yang ini. Kalau ini jadi gayanya begini nanti. Setengah begini, miring sedikit. Tapi yang besar ini loh, Om. Iya, di bawah. Ini sebagai induk sebenarnya ini kalau bisa dapat. Oh iya ya, betul. Gede ya. Soalnya waktu saya beli itu, saya ambil itu, dia udah potong ini. Oh, udah dipotong. Batangnya itu subur itu, gini. Oh, jadi sortirnya udah ada, dasarnya udah anu. Bengkak-bengkak ini kan subur, Bang. Dari kawan. Kelihatan subur. Kayak ini, Bang. Ini The Max ini. Ini The Max namanya. Ini. Bahaya tuh, ini calon The Max nih. Ya, ini hasil dari The Max Bali itu saya dengar, saat ikuti dulu grupnya tuh beli itu, wah deme saya ambil, bahaya, saya cabut di anu tuh dah. Wis tapi ini sempat nih. Ya. Wah kalau pohon The Max ini isinya banyak nih Om. Iya. Alamannya. Iya. Banyak kalau The Max di sini. Iya kalau cuma di baru dengar 2 tahun. Nih. Ya baru 2 tahun dah. Kayak besar gini gimana ceritanya? Kalau ini ceritanya ini di Gili Banta, di Selat Gili Banta itu. Selat Gili Banta. Selat yang paling ganas di antara selat yang ada ini. Itu. Selat Gili Banta itu. Gesek-gesek dipegang Bri sama si kecil. Sana dulu. Nah. Berarti nyarinya juga jauh-jauh nih Om ya. Saya mau sumbangkan kembali kota ini kantornya sana. Oh. Kalau mau ditanam dah cabut. Nyumbang dah. Iya. Boleh juga. Memang saya khususkan mau nyumbang ke sana. Oh, di Busman. Saya ada perhatian dari pemerintah kan untuk komunitas kita ini baru saya khususnya gitu. Wih, kalau pohon kecil berapa sih? Kalau pohon gede ini cuma berapa ya? 1, 2, 3, 5. Tapi di sini khususan tinggi, di sana khusus serut. Oh, serut? The Max-nya ada 3 di sana. Wah, keren. Di atas sekarang cuma. Tapi anu, serut. Kurang panas nih, Om. Iya, panasnya cuma ntar aja dah. Kurang panas. Oke. Tapi gerak dasar tuh bagus loh. Iya. Pak Matekari itu bukan lagi teman di rumah saya. Deh. Oh. Tanya Jedon Bima dong. No. Bang itu udah bilang. Beli itu. Iya. Silakan dong. Iya. Tempatnya beli. Iya. Tempatnya bakal di mana? Iya. Ntar. Kebangsaan tumbal lagi itu. Yuk, kita jalan-jalan terus nih.